teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku, Anessa Putri Sakina. Nah, di video kali ini aku mau bongsing mainan anak. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Ikutin terus video aku sampai selesai. Lihat depannya. Nah, ini dia teman-teman mainan cake dekor. Jadi membuat kue tambah seru dengan efek suaranya. Coba deh itu di apa? Isinya ada apa aja? Liatin ke teman-teman. Sini. Nih, Alessa mau bikin kue ceritanya. Nah, ini teman-teman bisa dibaca di sininya ada cara mainannya dan ini bisa mengeluarkan suara, teman-teman. Nih. Jadi akan ada suara nanti di spatula atau di penghias untuk penghias kuenya. Dan ini dalam satu ini ada berapa macam nih? Ada 3 cetakan kue, 1 cetakan hiasan kue, 1 tangkai penghias, 1 ujung spatula, 1 ujung penghias, 1 piring, 1 penjepit, 1 pisau, 1 garpu, dan 1 sendok takar, 2 pandoh dalam wadah. Jadi ini adalah bahannya untuk apa? Ada pandohnya ya, teman-teman. Nih. Yang mengeluarkan suara itu yang ini nih, teman-teman. Yang gambar love dan warna kuning nih. Alessa buka. Gimana bukanya? Coba. Nih. Nah, ini ada cetakan kuenya, teman-teman. Dan juga di sini ada pandohnya. Nah, ini untuk menghiasnya, teman-teman. Ini di gambarnya katanya bisa menyala, tapi harus pakai baterai dulu ya, teman-teman. Ini harus dibuka dulu dan harus pakai obeng deh kayaknya membukanya. Kita coba buka ya. Yang baru bergabung jangan lupa di-subscribe ya. Tuh. Udah ada suaranya. Coba. Nih. Sini. Nah, ini dia teman-teman ada suaranya. Kita coba menghias kuenya ya, Alessa. Oke, sini. Nih, ini dia teman-teman, Alessa lagi bikin kuenya dimasukin ke cetakan. Sini cetakannya, Al. Nah, ini kan ada cetakannya ya, teman-teman, dimasukin pandohnya dimasukin ke sini. Nih, rapihin, Dek. Rapihin. Itu kan masih ada yang bolong. Coba nanti dihias. Lihat ke sini. Itu cetakan yang satunya ke siniin, Dek. Nah, coba nanti dicetak terus jadi gimana. Terus ini juga ada yang love. Ini love. Kuenya dibikin cetakan love. Nah, ini dia teman-teman lagi dicetak. Terus nanti kita masukin ke piring ya. Alessa buka deh. Coba. Nah, liatin ke teman-teman. Tuh, udah kayak apa itu? Kayak buah, kayak bolu ya. Iya, kayak bolu. Kue bolu nih, teman-teman.
Nah, itu tinggal dimasukin ke piring terus nanti dihias. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, cetakan yang kedua. Coba lihat berbentuk loaf. Coba lihat sini, Dek. Nih, berbentuk loaf. Kita ini dulu. Kita nanti tata di piring. Coba deh, udah nih. Ini teman-teman udah jadi kuenya, udah dicetak pakai. Ini ada macam-macam cetakannya di sini. Jadi teman-teman bisa milih mau untuk ngehiasnya cetakan yang mana. Dan cetakan untuk bikin cake-nya ini ada yang loaf, ada yang yang bulat. Ini ada yang ini juga. Alesa belum coba yang ini. Ini baru nyobain yang loaf sama itu ya. Nih. Alesa lihat sini. Coba lihat ke teman-teman. Ini dia teman-teman. Coba lihat ke sini. Nah, dihias sama ini teman-teman. Nah, coba yang loaf-nya, Dek. Ini pandohnya terbatas ya teman-teman, cuma ada 2. Padahal di gambarnya ini ada warna merah, ini cuma ada warna kuning dan warna ungu. Teman-teman, ini di sini ada petunjuknya. Terus kalau kita ingin mengubah suara yang di ini, kita ganti dengan spatula. Terus di sini juga mainan kreatif, edukatif. Dan juga ini aman banget, tidak beracun ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau beli, ini sangat aman. Dan perlu teman-teman tahu, ini untuk 4 tahun plus ya. Di bawah 4 tahun jangan. Jadi ini yang udah berusia 4 tahun boleh mainan. Nih. Coba lihat Al. Yeay, itu kayak makaron. Jadi kayak makaron Al. Belum. Nah, ini dia teman-teman, spatulanya yang tadi penghiasnya udah diganti sama spatula dan benar suaranya jadi berbeda ya, Al. Coba. Nih. Nih, ini untuk kita contohnya kalau dikenain ke barang, ini untuk balikin jadi bersuara gitu loh. Kayak untuk ngocok tuh. Lucu banget ya. Dia mainannya lucu banget. Dan juga suaranya bisa berbeda, teman-teman. Apa? Suaranya bisa apa? Bisa berbeda. Iya. Jadi ada 2 suara ya. Iya, ada 2. Jadi kalau kegoyang-goyang itu tetap bunyi, suaranya bunyi. Ada. Cuman kan teman-teman ini suaranya beda sama yang tadi ya. Iya, sama yang tadi. Kemana ini sebenarnya? Udah di piring situ. Udah di piring. Dan juga ini kemana? Udah itu dihiasnya udah gitu aja. Soalnya pandohnya habis tuh teman-teman. Jadi pandohnya cuma ada 2. Nah, itu aja teman-teman. Cepet deh. Nah, itu aja teman-teman dari video aku. Semoga bermanfaat. Dan untuk kalian teman-teman yang mau beli, ini banyak terdapat di toko mainan terdekat ya. Dan ini bagus juga mendidik. Bisa untuk edukatif, berkreasi untuk anak-anak, tapi untuk 4 tahun plus. Nah, ini cetakan-cetakannya ada banyak lumayan. Dan ini untuk penghiasnya yang mengeluarkan suara tadi, ini berbeda dengan yang sekarang, spatula ini. Belum. Mulai. Nah, udah dulu ya teman-teman, video dari aku. Semoga teman-teman Semoga untuk teman-teman bermanfaat. Iya. Nah, yang belum subscribe, like, jangan lupa like juga, like, komen, dan juga share.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.